Renungan keselamatan hidup, suara kebenaran Injil Kristus. Kamu bukan surat kaleng. Nyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. 2 Korintus 3 ayat 3 yang dapat dibaca oleh banyak orang dengan panca indera tentunya, yang termanifestasi dari tubuh jasmani. Silakan tuliskan feedback saudara di kolom komentar. Jesus Christ love you.